Timnas Indonesia U20 akan kembali melakoni uji coba di pemusatan latihan atau TC yang berlangsung di Turki. Lawan yang dihadapi kali ini adalah klub asal Norwegia, Bærum SK. Laga Indonesia U20 melawan Bærum SK dihelat di Hane Hotel Football Pitch, Antalya, Turki, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan disiarkan langsung di YouTube PSSI. Ini merupakan uji coba ke-6 skuad Garuda Muda selama berada di Turki sejak tanggal 16 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sudah menghadapi Çakalikspor, menang 2-1, Turki U20, kalah 1-2, Moldova U20, menang 3-1 serta seri 0-0, dan Antalyaspor U20, menang 3-2. Dua pemain keturunan Ivar Jenner dan Justin Hubner dipastikan akan menjadi starter dalam laga uji coba kali ini. Mereka sudah mengikuti TC bersama Timnas Indonesia sejak tanggal 9 November. Pertandingan nanti akan menjadi pertandingan pertama buat mereka. Terlepas dari itu, pemain asal Makassar Muhammad Zaki juga memberikan tanggapannya. Yang pastinya kami siap untuk pertandingan nanti dan instruksi dari pelatih kami siap jalankan, kata Muhammad Zaki. Zaki juga menambahkan, selama hampir satu bulan menjalani TC dan uji coba di Turki, dirinya merasa lebih baik secara fisik dan mental. Dia pun bersyukur bisa dipercaya mengikuti TC dan akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Alhamdulillah perkembangan fisik dan mental saya sudah lebih baik di sini. Saya bangga sudah dipanggil tim nasional TC ke luar negeri, semoga saya bisa maksimal di setiap kesempatan, tutur pemain asal PSM Makassar tersebut. Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini, jangan lupa like, subscribe dan share. Salam olahraga.